pendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton dan selamat malam seram. Saudara para penonton malam seram, kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi episod pengalaman kisah misteri, kisah seram, mungkin kejadian aneh, satu keajaiban yang pernah anda dengar, anda alami. Inilah tempat kita bersembang mendengar pengalaman yang akan disampaikan oleh Casey melalui kiriman email yang sering saya bacakan kepada anda semua, dan juga panggilan telefon, voice note, WhatsApp dan sebagainya. Sebelum saya mulakan, peringatan pada semua, Malam Seram hanya sekadar satu hiburan, hanya satu perkongsian pengalaman kisah seram. Jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Casey masih dalam proses pulih, ya. Masih lagi, kalau diberikan peratusan mungkin 80% lah, eh. InsyaAllah dalam masa terdekat ni Casey akan pulih 100%. Walaupun nampak macam okey, tapi dia tak okey sangat. Walau bagaimanapun, kehidupan akan diteruskan, saudara. Kerana inilah saya akan terus mengendalikan Malam Seram, dan terima kasih atas doa dan sokongan-sokongan geng momok semua, ya, kepada saya, isteri, anak-anak semua. Terima kasih banyak-banyak. Semoga doa-doa anda juga saya kembalikanlah dengan doa yang baik-baik. Semoga anda semua sekeluarga sihat sejahtera, insyaAllah. Okey, kisah pertama ni, memandangkan sekarang dah mula buka, buka apa? Buka peluang untuk kita, khususnya di seberang tambak di Malaysia, dah boleh rentas negeri, dah boleh pergi bercuti sini sana, cuti sakan. Dan banyak hotel-hotel yang kosong, apartmen-apartmen yang dah berbulan-bulan kosong, sekarang ini dah mula dibanjiri, kan? Dengan mereka yang mungkin nak lepaskan rasa geram tak dapat keluar negeri ataupun luar negara bercuti. Jadi mereka bercuti dalam negara, dan alhamdulillah pemerintah Singapura telah pun mengumumkan, ya, yang dipanggil vaksin line lah, vaksin, maknanya laluan vaksin lane, laluan anda yang ada vaksin dari Singapura dah boleh pergi Malaysia, tapi hanya menggunakan pesawat lah, melalui pesawat sahaja, tak boleh masuk melalui checkpoint. Okey, dan dengar-dengar cerita tiket-tiket, tiket-tiket pesawat pun dah mula menjadi menjadi tumpuan, ya, mereka yang nak beli tiket. Jadi rancang dan semoga selamatlah semuanya. Okey, jadi hari ini beberapa kisah berkenaan dengan hotel-hotel kosong ni, apartmen-apartmen kosong ni dah mula dibanjiri, dan ini kisah ni baru berlaku sebenarnya, sebab baru-baru kan. Jadi ada beberapa, tak banyaklah, ada beberapa kisah saya nak sampaikan. Kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah pertama dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Okey, kejadian pertama yang seram ini yang Casey nak bacakan kepada yang sedang menonton Malam Seram. Yang ini cerita datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali dengan nama Engku Saiful. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engku Saiful nak berkongsi pengalaman seram yang baru terjadi pada saya dengan keluarga. Ini berkenaan dengan kami sekeluarga dah lama duduk dalam rumah, Casey. Nak keluar negara pun tak boleh. Dan akhirnya bila diberi peluang,
dibuka sempadan. Saya dengan isteri dengan tidak berlingah lagi terus buat tempahan, KC. Tempahan sebuah apartmen yang cukup terkenal di kawasan Bukit Bintang. Daripada apartmen ni boleh nampak KLCC. Saya tak nak sebutkanlah nama apartmen apa, ya. Sebab itu apartmen ni masih lagi beroperasi, ya. Jadi mungkin nanti kesian pula orang nak meniaga kan, tiba-tiba dengar tak nak lah. Baik, kita kembali pada kisah Engku Saiful. Saya dengan isteri dan juga dua orang anak saya, yang satu berusia 11 tahun, seorang lagi anak perempuan yang sulung berusia 14 tahun. 11 tahun adik lelaki lah, iaitu anak lelaki saya. Pengalaman saya bercuti, tarikhnya baru saja, lebih kurang dalam dua, mungkin bukan dua minggu, seminggu lebih yang lalu lah, seminggu lebih yang lalu. Ketika masuk dalam bilik hotel ni, buka saja pintu, dia ada satu aura yang sungguh menyeramkan. Daripada lobi apartmen, dekat bawah dah ada beberapa masalah lah, tentang kunci nak kena tunggu. Kami pun naik lift, kami tak tunggu lagi, dapat dari kunci yang mana dijanjikan lewat 1 jam. Kami pun naik atas, sampai dekat koridor menghala ke apartmen kami. Kami dapati kawasan tu macam agak seram ke si. Agak sunyi, seram dan menakutkan. Bayangkan macam kami ini seolah-olah memasuki sebuah kawasan yang dah lama terbiar. Tengah jalan dekat koridor ada 2-3 ekor lipas yang berkeliaran dekat koridor, dan bila mendongak dekat tembok, ish, banyaknya cik lipas. Jadi ini menandakan apartmen ni dah lama sangat kosong. Sampaikan lipas-lipas ni boleh duduk dekat apartmen ni. Ini tengok dah macam tak sedap hati ke si. Kita pun masuk dalam. Buka pintu je, bau dia macam ke si tahu tak, apartmen tu tak pernah dibuka tingkap. Tiba-tiba buka saja pintu dan angin macam keluar, dia punya bau hapak ke si. Kenapa saya beritahu ke si all these details, informasi-informasi berikut ini? Sebab setahu saya, tempat-tempat macam ni lah yang hantu suka. Tempat-tempat macam ni lah yang jembalang suka. Tempat kotor, berbau. Jadi ini semua dah ada tanda kan KC? Nampak lipas, buka je bau, busuk sangat. Masuk dalam, letak beg dekat lantai, banyak lipas-lipas kecil berkeliaran lari. Kemudian dekat tepi tembok, ish, yang hairan KC, ada satu bilik ni. Saya dengan isteri masuk, kita tengok kiri kanan, bilik tu langsung tidak ada sebarang serangga dan tidak rasanya seperti bilik-bilik lain. Pelik. Saya cakap kat isteri, isteri cakap dekat saya, bang, cek bang, kalau ada lipas kat dalam sini, tak nak abang saya tinggal sini. Jadi saya cek, angkat tilam, angkat bantal, buka almari, yang tak adalah, bilik ni bersih. Betul bang, confirm. Confirm. Jadi pergi bilik anak, anak terpekik-pekik, kata ayah tak nak tinggal sini lah ayah. Memang saya masuk je nampak ke si dekat tepi tembok, sebelah kiri sebelah kanan. Tapi kenapa bilik saya tak ada? Bilik anak ada, ruang tamu ada, nak jalan dekat koridor ada. Saya cakap kat anak-anak dengan isteri, okey tak apa, kalau you all nak, semua kita tidur satu bilik, tidur bilik ayah dengan ibu, boleh? Anak saya cakap, tak nak lah, tidur dengan ayah dengan ibu satu katil. Yelah, faham, dia 14 tahun. Saya kata okey tak apa, macam gini, kakak tidur dengan ibu, ayah tidur satu bilik, adik tidur satu bilik. Anak lelaki saya ni, dia bab-bab lipas serangga dia tak kisah pun. Dia memang jenis yang tak kuasa dan tak kisah dengan serangga-serangga ni. Dia boleh duduk, lipas tu jalan dekat tepi bahu dia pun dia tak tepis. Dia buat bodoh sudah. Itu anak lelaki saya yang berusia 11 tahun. Saya ni okey lah, nak dikatakan segan tak lah. Saya bab-bab lipas boleh juga, tapi jangan satu lagi tu, yang ekor panjang. So saya kata okey. So since bilik saya bersih, anak perempuan tidur dengan isteri. Kami hanya dapat bermalam dekat hotel apartmen ni untuk satu malam ke si, walaupun kami tempah sebanyak 2 malam. Satu malam aja. Waktu malam tengah tidur,
selepas kami dah keluar, dah pergi makan semua, ya, beriadah, shopping, balik tu dah nak dekat jam 10 lah. Jadi tak teruk sangat duduk dalam hotel yang ada banyak lipas ni kan. Masuk dalam, bersihkan diri, mandi, masing-masing nak tidur. Saya tengah tidur, Casey, tiba-tiba saya terbangun kerana bunyi televisyen yang sangat kuat. Jadi siapa pula tengok TV ni? Kuat, Casey. Yang hairan, anak saya tak bangun, isteri saya pun tak bangun. Saya seorang yang terbangun dari tidur. Saya pun dekat mana bilik saya ni, saya tengok dekat luar. Siapa tu tengok TV? Pelankanlah sikit, kuat sangat tu. Marah saya pada waktu itu. Anak lelaki saya yang tidur satu bilik dengan saya, kan? Tiba-tiba terbangun, dia terbangun, dia tengok saya, dia cakap, "Ayah, kenapa? Siapa tu tengok TV kat depan tu? Mesti kakak engkau tau. Dia tengok TV, dia tertidur." Kemudian anak lelaki saya tengok, anak lelaki saya cakap, "Ayah, TV tu kan dah off." Casey, bila saya tengok balik dekat ruang tamu, TV off lah. Aku mimpi ke? Tadi aku bangun, TV on. Ke aku bangun, TV off? Saya macam tak percaya diri saya, Casey. Tiba-tiba macam, anak saya pun sambung tidur. Casey, saya pun baring. Kemudian besoknya kita bangun pagi-pagi, mandi, sarapan. Waktu sarapan itulah, Casey, saya dengan isteri tengah duduk, anak-anak tengah pusing-pusing cari makanan. Saya cakap dekat isteri, "Semalam abang terbangun." Dan kemudian isteri saya pun ada pengalaman seram. Kata dia, "Bang, abang tahu tak semalam saya tengah tidur, saya ingat saya peluk Noi, bang." Kata isteri saya, "Dah tu? Saya ingatkan Noi depan saya. Saya pun letak tangan. Kemudian Noi bersuara dekat belakang. Dia kata, 'Ya, ibu, sana sikitlah.' Terus saya toleh, memang Noi dekat belakang saya." "Siapa awak peluk?" "Tak tahu, bang. Saya toleh tengok depan, dah tak ada orang dah." Jadi isteri saya dah kena, saya pun dah kena ganggu, cuma anak-anak saja belum. Isteri pun cakap, "Bang, lepas ni kita balik hotel ni atas. Ni masih pagi lagi, bang. Kita keluar sudah, bang. Tempat ni pun kotor lah, bang. Banyak lipas, bau tak tahan." Saya pun setujulah. Saya cakap dengan anak-anak, kita pergi tempat lain. "Tak apalah, Casey. Nanti refund tu saya boleh buat urusan lah dengan pihak hotel. Kali ini kita pergi tempat lain, tempat yang mana lebih selesa dan lebih terjaga. Tapi harganya pun melambung, Casey." Itu saja pengalaman saya. Memang benar kata orang tua, kalau tempat tu kotor, mesti dia ada. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Oilah kisah. Saya baru tadi ternampak dua orang upload dekat Instagram. Mereka bercuti di sebuah hotel. Dan ni baru berlaku. Kenalan saya lah yang ada di seberang. Bercuti di sebuah hotel. Dan hotel tu, dia punya tak bersih. Kan, yelah, maklumlah, tengah semua, tengah apa ni, PKP lah, PKPB lah, macam-macam lah kan. Jadi benda tu tak ada orang yang ziarah, tak ada orang gunakan. Terbiar gitu. Dan kisah tadi, lipas. Siapa dekat sini yang paling segan dengan lipas? Sila angkat tangan. Anak dia 11 tahun, lipas merayap dekat tangan pun dia tak tepis. Dahsyat, saya kalau masuk hotel, nampak aja benda tu kat situ, bukan seekor. Satu family, satu family kejiranan. Saya tak apa, out you go. Bukan lipas, saya yang out.
Kenapa? Awak boleh duduk satu malam lagi eh? Ya Allah. Tapi kenapa bilik yang mereka tinggal, yang isteri dengan suaminya masuk nak tidur tu kan, sebelum dia berikan anak gadis dia tinggal dalam bilik tu, bilik tu nampak bersih. Ya, menurut apa yang disampaikan. Wallahualam. Baik, kita berkongsi kisah tadi. Pengalaman seterusnya ini daripada pengirim kita. Okey. Ini daripada Yanti. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. I'm a big fan of Malam Seram. Terima kasih Yanti. Saya peminat Malam Seram dan nak berkongsi satu kejadian seram ketika saya sedang ada Zoom meeting. Okay. Kejadian ini berlaku dekat rumah saya yang terletak di Bukit Panjang. Jadi waktu tu saya sedang nak ada Zoom meeting dengan beberapa lagi rakan setugas lah. Sekarang ni kan kita semua work from home. Jadi masa tu semua masing-masing work from home dan kita pun ada satu mesyuarat. Pada masa mesyuarat tu diadakan, ia diadakan pada waktu malam, Casey. Ini telah pun dipersetujui lah oleh semua. Sebabnya ketika work from home, anak-anak pun home base. Jadi kalau nak meeting pada waktu pagi sampai ke petang, menguruskan keluarga dengan anak-anak. So because of ramai di antara kita pun kena uruskan anak-anak, jadi bos pun agree, kata okay tak apa, kita boleh bawa meeting tu malam nanti bila anak-anak pergi sekolah semua dah settle. Wah bagus bos awak ni eh. Bos yang apa ni, mengambil berat eh, tentang welfare pekerja. Bagus. Okay. Jadi kita sambung kisahnya. So bila tengah meeting malam tu, lebih kurang dalam pukul 8 malam kisah kita ada meeting. Lazimnya meeting kita akan makan masa antara 60 minit hingga 90 minit lah. About 60 to 90 minutes. So pastikan saya cakap kat suami yang ada dekat rumah. Suami saya tak payah work from home. Sebab suami saya adalah seorang pemandu. Jadi dia kena keluar bekerja kan. Bila dia balik tu saya kata, abang jaga budak-budak, saya nak meeting. So saya pergilah bilik. Bilik ini memang dikhususkan untuk study room. So duduk, kita pun on computer dan tengah berbual meeting. So satu kali tu kita bila sebelum kita punya bos masuk, kita masuk lebih awal lagi lah. Kita masuk lebih awal, kita berborak-borak antara kita. Lebih kurang on screen tu ada 4 orang. Ya, nanti bos akan datang lah, 4 orang. Mungkin 4 orang, kita akan go through all the minutes of meeting. Nanti bos nak cakap apa, gedebak-gedebu kan. Jadi salah seorang kawan ni bernama Aisyah. So si Aisyah ni tengah duduk. And then one of my friend dalam Zoom meeting tu tanya si Aisyah, eh Syah, hari ni kau seorang ke kat rumah? Kawan saya ni cuba buat lawak tau. Dia kata, kau seorang kat rumah? Alah, laki aku kerja, kau tahulah. Lepas tu this guy tiba-tiba dia macam, Aisyah, siapa tu kat belakang kau? Kau jangan main-main lah kau, aku suka kacau orang. Dia konon-konon nak takut kan. But bila saya tengah, waktu tu tengah go through the minutes of meeting, tengah tengok-tengok, saya tak tengok kamera, saya tak tengok screen depan saya. Saya tengah tengok minutes of meeting yang saya dah print out. So bila kawan ni cakap, siapa tu kat belakang kau? So saya pun dongak tengok, saya tengok. And then saya betul nampak dekat belakang Aisyah, right behind her ada pintu tau. Pintu masuk bilik dia lah. Tak tahu lah tu bilik apa, but ada pintu. Dekat pintu tu, I saw a woman standing ke si. So saya nampak. Then bila kawan tanya, oh laki dia, suami dia bekerja, Aisyah kat rumah seorang. And then saya tanya, Aisyah, kau kat rumah seorang dengan siapa? Mak kau? Kakak kau? Aku seorang lah kat rumah. Rumah aku, mak aku dah tak duduk sini lagi dah. Mak aku dah ikut kakak aku. Oh okay. So kau ada maid? Saya tanya Aisyah, ada maid? Aku nak ada maid apa hal, anak pun belum ada. And then the other guy yang tadi tegur, dia kata, but tadi yang diri kat belakang kau siapa? Kau jangan main-main lah, takut-takutkan aku. Aisyah ni sekarang marah. Dia ingatkan this guy, saya pun mula-mula ingatkan this guy main-mainkan dia. Tak. Bila saya tengok, saya baru percaya lelaki ni. Aisyah, aku tak bohong lah Aisyah. Tadi kat belakang kau ada orang. Siapa tu? Kau main-mainkan kita kan? So now the table is turned. So this guy cakap, Aisyah nak tipu, takut-takutkan kita. And then saya cakap, Aisyah, aku text kau. So saya text lah, I text her. Saya text Aisyah, so sorry. Tadi si Zam cakap belakang kau ada orang. Really there was someone.
Is that your mum or your sister? Dia reply balik, is it? Oh dear, aku kat rumah seorang lah. Memang tak ada orang. Casey, kita semua nampak Casey. Sekali je benda tu. Kita tanya seorang lagi kawan. Kawan tu lagi dia tengah sibuk lah, go through minutes of meeting. Kita pun tak nak bother dia. And then suddenly, sebelum sempat benda ni resolve, kita punya boss pun dah masuk dalam meeting. Okay, good evening everyone. Thank you so much for coming. Okay, okay, hari ni minutes of meeting eh. Izzah, mana minutes kasih? Conon-conon lah boss cakap macam tu kan. So okay lah, minutes of meeting semua dah. Kita go through the meeting. And then all the way saya ni macam tak tenteram tengok Aisyah. Sebab Aisyah tengah meeting, asyik-asyik tengok belakang. Asyik-asyik tengok belakang. And then dia text saya. Dia kata, eh, tadi lepas si Zam tegur, aku marah. Bila kau text aku, sekarang aku takut pula. Aisyah boleh cakap, engkau boleh tengokkan aku punya blind spot. Apa-apa kau text aku kalau kau nampak. Saya kata okay. So throughout the meeting, Aisyah sekejap-sekejap toleh belakang, sekejap-sekejap toleh belakang. Boleh nampak ke si dia macam resah gelisah. Saya pula takut ke si jangan muncul, jangan muncul. Si Zam pun dapat lihat dia tengah perhatikan si Aisyah kemungkinan pada waktu itu. Seorang lagi teman dia macam tak tahu apa-apa, sebab dia nak meeting tu berjalan dengan lancar. Kalau tak nanti bos marah. So all the way meeting tu sampai lebih kurang 60 minit lah. 60 minit habis, bos pun matikan, tamatkan meeting. Kita berempat masih kat dalam. Bos punya right hand, orang yang siapkan minutes of meeting tu, dia dah off. Kita pun terpaksa matilah sebab dia padamkan meeting tu. Dia yang buat meeting, so terpadam meeting. And then suddenly si Zam buat chat group saya, Zam dengan Aisyah. Tajuk chat group dia apa? Perempuan dalam rumah. Aisyah terus exit. Aisyah message saya. Aisyah kata, Zam ni gila apa buat chat group macam tu? Saya pun reply balik, itulah aku pun terkejut. But anyway, just lampu rumah kau jangan tutup, jangan gelapkan. And then handphone kau mainlah surah-surah Aisyah. Apa-apa kau teks aku. Okay, alhamdulillah nothing else happen. Tak ada benda lain yang berlaku. Aisyah tidur sampai ke pagi. Dia update saya tak ada apa-apa. Alhamdulillah, by the time suami dia pun dah balik ke rumah. Tapi seriously, on the serious note, saya text Zam bila Zam kata, eh, belakang kau ada siapa tu? Zam bukan takut-takut dengan Aisyah. Zam memang nampak something. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Zam ni kira jenis klik eh, kawan yang betul-betul lurus eh. ada buat chat group eh, cakaplah chat group macam Aisyah comfort group ke eh, help Aisyah ke. Chat group kau title macam tu eh. Ayalah. Okay, kalau anda jadi Zam lah, anda nak buka chat group, apa tajuk chat group, apa nama chat group yang awak nak kasih? Saja je saya nak tanya kan. Apa tajuk chat group? Yeah, jadi Aisyah mangsa rumah yang ada pengunjung tak diundang. Kemudian ada si siapa ni, Zam lah, soalan seorang teman. Dan pengirim kita, kawan pada Aisyah, ya, kawan kerja. Jadi apakah tajuk eh, chat group? Kata bos Pekka, jangan pandang belakang. Hashim Samsi kata, ada hantu kat belakang. Ni apa tajuk-tajuk je gini? Seram Channel kata, random. Okay, no, not bad eh, random. Tajuk eh, chat group, random. Ayolah, kenapa perempuan dalam rumah? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
ini saya terpandang Black Is, eh, dia punya tajuk kakak engkau dekat rumah. Tajuk korang boleh biol eh, baca eh. Aha. Kakak engkau kat rumah. Eh jangan eh. Linda Halim kata mambang belakang Aisyah. Macam-macam tajuk. Okey, kita tinggalkan cerita dengan tajuk-tajuk, nanti akan saya tengok lagi. Tapi yang sekarang kita nak berkongsi kisah selanjutnya daripada pengirim kita. Tajuk dia adalah Terjumpa Hantu Jeti. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Selamat malam seram. Saya tengok malam seram disebabkan oleh isteri saya. Lepas tu terus sangkut. Terima kasih ya. Malam seram terbaik. Teruskan Kesi. Nama saya yang seperti dalam email, tapi boleh panggil Jamis. Saya berasal daripada Brunei. Nama Jamis ni kawan camping yang bagi. Sebab masa tu saya pakai jersey Miami Heat LeBron James, di Melayukan jadi Jamis. Macam itu eh. Hahaha. Okey. Kisah ini terjadi waktu saya masih di college. Masa tu semua break dekat Brunei memang tak ada samalah. Tapi college ikut schedule dekat UK. Saya dengan sahabat saya plan pergi memancing dekat kampung air, Kesi. Ya, seperti tahu, kampung air ini adalah sebuah kawasan rumah-rumah yang didirikan dekat atas air ataupun berdekatan dengan sungai. Ya. Kami pun plan pergi pada pukul 10 malam. Dari jeti pakai perahu, tambang water taxi untuk ke seberang. Pada malam tu kan, kita chill lah, kita lepak, dapatlah ikan sibas eh, ataupun orang Brunei panggil ikan selusong, dan beberapa ikan-ikan kecil. Dan jam menunjukkan lebih kurang, kalau saya ingat saya lah, bila kita mula mancing pukul 10 malam tu kan, dah lebih kurang pukul 4 pagi dah. So kami pun rancang untuk balik lah, pulang ke rumah masing-masing. Kami kemas semua barang-barang dan tunggu perahu dekat jeti. Kita signal pakai lampu suluh dan perahu pun datang. Dia tak ada perahu yang akan park dekat jeti kita mancing, tak ada. Jadi dari jauh nanti kita nampak tu ada perahu tu. Guna lampu suluh. Nanti dia akan signal balik. Dia akan datang lah pelan-pelan. Dia dayung, dayung, dayung. Sampan. Jadi dia akan dayung kan perahu tu sampai ke arah kita. Kami pun menaikilah. On the way pergi ke seberang perahu, terasa berat ya, tetapi penumpang kami berdua saja, campur penambang tiga orang total kan. Manalah berat sangat. Saya tak sedap hati rasa, tapi saya tak iraukan sebenarnya sebab dah mengantuk dan penat. Sampai ke jeti seberang, kami ada nampak sepasang lelaki dan perempuan sedang memancing. Mungkin pasangan suami isteri kot. Kami pun naiklah jeti tu. Lepas tu kami lalu, kami tanyalah, banyak dapat ikan? Yang perempuan tu tanya saya sambil senyum. Oh salah, perempuan tu yang tanyalah eh, sebab mereka memancing dekat seberang, jadi nampak pasangan suami isteri. So bila lalu perempuan tu tanya eh, banyak dapat ikan? Saya pun jawab, bolehlah tahan, tak banyak mana pun, alhamdulillah. Lepas tu yang lelaki tu pandang saya dan tanya, apa awak cakap? Saya jawab, tak, isteri awak tanya saya tadi ni. Isteri awak tanya banyak dapat ikan. Saya jawablah, tak banyak sangat. Lelaki tu pun terus, dengan serta-merta dia tengok kiri kanan, dia pack barang-barang balik dengan kita ke kereta. Saya tanya dia, isteri abang tak ikut kat belakang tadi? Dia jawab, inilah saya pack ni barang ni. Nasib baik kamu datang. Kenapa abang ni tiba memarah pula? Bila masa saya datang sini dengan isteri? Saya seorang lah. Hah? Apa lagi? Bila dengar balik, perempuan tu tanya, banyak dapat ikan? Baru teringat, seram ke sih? Apalagi saya dengan kawan, dengan segera zoom balik. Itu saja pengalaman. Terima kasih dan mohon maaf kalau tak berapa seram. Selamat malam seram. Cerita
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah yang dikongsi oleh pengirim kita daripada negara Brunei Darussalam. Ya, okey, pada yang baru masuk Kelangkang, terima kasih kita ucapkan pada semua yang sedang menonton Malam Seram secara live. Dan kes sebenarnya belum lagi pulih 100%, ya. Masih lagi dalam keadaan kurang sihat. Dan kalau penyampaian saya tidak begitu seperti biasa, ya, harap maklum dan harap memahami keadaan. Terima kasih kerana memahami. Okey, selanjutnya yang saya nak bacakan ini datang daripada pengirim kita bernama mana tadi kejap Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jasa, nama saya Jasa. Saya nak berkongsi satu kejadian pengalaman ini berkenaan dengan satu perbuatan sihir yang mana pernah nak dikenakan pada keluarga kakak saya, kata Jasa. Jadi begini pengalamannya. Kakak saya pernah ceritakan pada saya dan suruh saya datang kakak saya pernah telefon saya suruh saya datang rumah, dan ini saya nak ceritakan pada Casey lah kejadian apa yang berlaku pada keluarga kakak saya. Jom kita kongsi kisah dalam Malam Seram. Okey, bila saya datang di rumah kakak saya yang terletak di Batu Pahat, Johor. Saya masuk ke dalam rumah, beri salam. Kakak saya di rumah dengan 3 orang anaknya. Abang ipar saya adalah seorang anggota tentera dan pada masa itu tidak ada di rumah. Jadi kakaklah, saya lah yang datang membantu kakak. Kakak kata, "Adik, tengok dik dekat dapur. Dekat dapur tu ada telur dekat atas lantai," kata kakak saya. So saya datang. Nampak betul-betul dekat atas lantai dapur rumah ada sebiji telur yang di atas lantai. Jadi saya tanya kakak, Kenapa dengan telur tu kak? Kakak cakap, "Kakak takut dia nak angkat. Takut itu adalah tujuan sihir." Jadi saya pun cakap dekat kakak saya, "Entah-entah telur kakak tak ingin jatuh." Kemudian kakak cakap, "Kalau jatuh dia pecah dik. Tengok meja kakak berapa tinggi. Telur semua kakak simpan dalam peti ais. Tak ada letak kat luar pun," kata kakak saya. Kemudian saya pun, tak payah juga. Kalau telur jatuh mesti pecah. Tapi telur ni elok je kisah atas lantai. Kemudian saya pun menghampiri telur. Saya menyangkung. Kakak saya masih dekat pintu dapur dengan anak-anak saudara saya. Saya menyangkung. Saya pun mula baca. Baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi. Saya kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak ambil telur ni dan aku nak pecahkan telur ni. Sekiranya ia rezeki, akan ku goreng dan makan. Sekiranya ia bukan, akan ku buang dan hapuskan. Bismillahirrahmanirrahim." Saya pun pegang telur tu, kasi. Saya pegang. The moment saya pegang, dia macam ada static tau. Rasa elektrik sikit je. Tu. Saya pun angkat telur tu. Kemudian saya pergi dekat sinki air, saya ambil satu mangkuk kaca, saya ketuk telur. Tak, 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 tak. Telur tu retak. Tapi tak keluar pun kandungan telur dekat dalam tu. Saya buka telur tu, alangkah terperanjatnya Casey apabila dalam telur tu yang keluar bila saya pecahkan adalah 4 jarum halus. 4 jarum halus dalam telur. Kemudian dalam tu juga dimasukkan ada benang warna hitam dengan merah dan juga ada satu benda, iaitu satu rambut warna hitam dalam telur tu. Macam mana barang ni boleh masuk dalam telur sedangkan telur tu dah tertutup sepenuhnya dan dia tak nampak macam telur bidik, telur dibuat-buat. Ini memang telur ayam ni. Mana isi kandungannya? Kenapa kosong? Diisikan dengan barang-barang ni. Bila nampak tu, kakak tanya, "Adik, apa tu dik?" Saya bercakap, "Tak apa kak. Kakak,
Kakak masuk dalam dulu. Saya bersihkan ni eh. Ada apa-apa tak, Dik? Nanti saya cakap ke kakak. Kakak masuk dalam dulu. So saya pun ambil barang tu, masuk dalam beg plastik. Kemudian saya cuci mangkuk tu. Saya cakap dekat kakak, pergi masuk, pergi, pergi, pergi masuk, 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 masuk. Saya pun keluar daripada rumah kakak. Saya turun, saya pergi dekat depan rumah tu. Kemudian saya ambil lighter, saya bakar kisi plastik tu. Bakar. Dan habis bakar, baru saya masuk dalam tong sampah. Pada waktu tu, saya macam rasa pelik. So, saya pun duduk. Selepas anak-anak saudara saya dah tidur, saya duduk. Kemudian barulah saya slow talk dengan kakak saya. Kakak saya ni macam seolah-olah dah tahu tau tentang tujuan telur tu ada dekat atas lantai dapur rumahnya. So, saya tanya kakak, kakak kena berterus terang dengan adik. Macam mana kakak tahu tu telur-telur sihir? Yelah, kadang-kadang telur ni jatuh pun kadang-kadang tak pecah. Dan kakak saya baru story. Ada masalah dengan seseorang. Seseorang tu dah banyak kali beri ugutan tentang nak sihir keluarga. So kakak saya ni hidup dalam ketakutan. Nampak apa benda pelik je, dia akan rasa tu sihir. Antaranya dekat depan rumah kan, antaranya telur yang jatuh tu. Dan kakak tanya adik, apa tu sebenarnya? Saya pun terpaksa berterus terang, dalam telur tu ada apa kandungannya. Kakak saya terus menangis, Casey. Sambil menangis, dia kata, jahatnya dia, jahatnya dia. Dik, kakak akan mati ke? Tanya kakak saya pada saya. Saya cakap, eh kak ni, manalah saya tahu. Tapi insyaAllah, kita doakan ya. Minta bantuan dari Allah, semoga kakak taklah sampai ke situ. Tak adalah kak, saya rasa tak. Kakak saya sepanjang malam tak boleh tidur, menangis. Katanya orang tu jahat sangat, nak sihirkan dia. Benda ni pertama kali berlaku, Casey, dalam keluarga saya. Itulah pengalaman yang saya nak share pada Casey. Dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja, yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah tadi eh. Kakak dia terlampau takut, dia sedih sangat. Dik, kakak nak mati ke dik? Tapi kadang-kadang yelah, bukan apa, dia tanya tu sebab dia ada anak 3 orang kan. Jadi tak naklah apa-apa berlaku terjadi pada anak-anak. Itulah eh, kalau seorang ibu tu dia akan lebih risaukan kalau dia tiada, bukan pasal mati tu. Dia lebih risau kalau dia mati, siapa nak jaga anak-anaknya eh. Baik, terima kasih sudah berkongsi pengalaman kisah dalam rancangan Malam Seram bersama dengan saya, Casey, pada malam ini ya. Okey, seterusnya ini kiriman daripada Nadira, betul? Nadira, kejap eh. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya Nadira, nak berkongsi satu peristiwa. Pengalaman saya ni di rumah lama saya, di sebuah kondominium yang terletak di Pasir Ris. Rumah lama saya, kondominium kat Pasir Ris ni, dia is a very small condominium. Dan rumah saya ni ada satu balcony besar, Casey, balcony dia. Balcony tu boleh nampak swimming pool, kolam renang. Because kita punya rumah is pool side view. So dekat balcony kalau chill kan, memang cantik nampak kolam renang. So pengalaman daripada Nadira ni, pindik saja pengalamannya begini. Satu malam tu saya tengah bercakap dengan boyfriend saya dekat telefon. So I was speaking to my boyfriend, oh, cukup putih eh. Saya tengah berbual dengan boyfriend saya. I notice, saya perasan ada seorang gadis ni tengah duduk ke si dekat tepi kolam renang tu. Dia duduk. Dia bukan duduk air kaki dia masuk dalam air eh. Dia duduk tepi kolam renang, duduk atas lantai. Kemudian saya pun tertanya macam, apa perempuan ni mandi dekat tepi swimming, duduk dekat tepi swimming pool, kemudian pakai long dress. She was wearing a red long dress, sitting there alone. And then Casey, as I was looking around, tiba-tiba suddenly I saw lights, macam cahaya. Apakah cahaya yang dia nampak? Okay, saya nampak banyaknya cahaya-cahaya ni dekat bawah. Rupa-rupanya
saya nampak ada joystick, joystick ada lilin yang dibakar. And then I realize Hungry Ghost Festival. And then I saw that lady baju merah tepi kolam renang. Oh oh, Casey, correct me if I'm wrong. Cukup buti eh. Okay Casey, kalau saya salah tolong betulkan, khususnya geng-geng momok yang mungkin tahu tentang tradisi orang-orang Cina. Ketika Hungry Ghost, mereka ni tidak digalakkan untuk keluar pada waktu malam, untuk berenang-renang dekat kolam pada waktu malam, kerana kekhawatiran mereka akan bertembung dengan makhluk-makhluk roh-roh yang dilepaskan daripada Gates of Hell ketika Hungry Ghost Festival. Sebab itu, saya perasan just a couple of nights ago, ketika Hungry Ghost Festival baru saja bermula, kolam renang saya pada waktu malam sunyi. Sebab kondo yang saya tinggal ni kebanyakan adalah orang-orang Cina, Casey. So, pada waktu itu, saya was asking myself, eh, malam ni tak ada orang mandi, eh, swimming pool lah sunyi. Eh. The next night pun sama, sampailah terjawab, oh, patutlah, Hungry Ghost. So, coming back to my story about about perempuan yang berbaju merah, dress merah, sedang duduk dekat tepi kolam renang. Dia bukan duduk dekat atas bangku, bukan duduk dekat atas bangku, dia duduk atas lantai. Yes. And then saya nampak dia tengah duduk, tengah tengok ke atas, ke arah depan lah. Jadi saya nampak belakang dia tu. As I was talking to my boyfriend, tengah berbual dengan boyfriend, berbual, tiba-tiba saya ni, kata boyfriend saya, saya went blank when my boyfriend, hello? Hello, sayang? Hey, hello? Hello? Casey, that particular of... okay. Waktu tu, saya ni tiba-tiba blank. Boyfriend saya cakap hello, hello berkali-kali ya. And I replied with... I reply my boyfriend dengan bercakap dalam bahasa Cina. Dalam bahasa Cina, saya tengah bercakap dengan boyfriend tapi non-stop. Boyfriend, hello, hello. And then my boyfriend was shocked. Macam mana saya boleh cakap bahasa Mandarin dengan begitu fasih? That thing, benda tu berlaku yang saya ni boleh cakap dalam bahasa Mandarin tak lama lagi sih. About maybe 10 to 20 seconds. But 10, 20 seconds of non-stop Mandarin memang saya tak boleh buat. Saya paling-paling pun boleh cakap ni hao ma. Hao. Ni men hao ma. Itu saja. Then saya came back. Saya hello. Boyfriend saya hello. Saya kata, hello. I think I got to put down the phone. I talk to you tomorrow, okay? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Terima kasih banyak ya yang berkongsi. Dan ingatlah saudara, Malam Seram adalah sebuah rancangan untuk kita duduk sembang. Dan apa jua yang anda dengar hanya sekadar satu perkongsian. Dan satu lagi, kalau anda nak message ke nak tinggalkan komen, biarlah komen anda tu komen yang beralas ya. Komen yang beralas supaya dapatlah terkawal kat sini. Cubalah kawal, cuba kawal diri kita ni. Ini adalah satu benda yang saya rasa sekarang ni ramai yang impossible nak buat. Aku nak komen, cuba kawal. Susah sangat ke? Tak tahulah Airan kan. Tadi kisah dia ya, yang dikongsi sama. Bagaimana agaknya? Tiba-tiba siapa nama tadi? Nadira. Bagaimana Nadira tadi yang sedang bercakap dengan boyfriend ternampak perempuan tu, baru dia perasan rupa-rupanya Hungry Ghost kan. Boyfriend dia hello 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 hello, dia senyap-senyap. Bila dia jawab balik, dia jawab dalam bahasa Mandarin 10 hingga 20 saat. Apa yang dia cakap tu dalam bahasa Mandarin? Kalau mungkin boyfriend awak record
kalau replay balik, eh, mungkin reverse mode kan, jangan bergayut, asyik bergayut aja. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, pada anda yang ada pengalaman seram, anda boleh sebenarnya WhatsApp pada KC. WhatsApp, talian WhatsApp di sini iaitu +65 8131 0287. Okey, sekarang saya nak kembali kepada kisah yang saya katakan tadi, bila dah dibenarkan untuk ke sana sini, rentas sempadan kan, ada yang bercuti. Kisah-kisah hotel berikut ini. Ini bukan hotel, ini adalah katanya mana tadi, homestay, ya, yeah, homestay. KC jangan sebutkan homestay-nya dekat mana, hanya untuk KC saja. Okey, boleh? Kalau kita kongsi kisah dan saya tengok ada yang berkongsi pengalaman daripada apa ni, kisah tadi kan, memberikan pendapat pandangan tu, tersenyum sekejap lah. Okey. Ini sebuah lagi keluarga. Sebuah keluarga ni dia menyewa sebuah rumah lah, homestay kan. Katanya selain tajuk dia panjang sikit, eh, selain daripada hantu, harga homestay cekik darah. Apa nak buat, masing-masing cari makan kan. Apa nak buat, berapa harganya tu, dia tak sebutkan, eh, berapa harga. Tapi berapakah harga yang melampaui batas, atau dan berapakah harga market lah, eh, harga pasaran. Mungkin boleh tinggalkan kalau homestay ni di Malaysia. Okey. Ini kiriman daripada Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Arif. Saya berasal daripada Perak. Saya nak berkongsi pengalaman. Cerita saya ni berkenaan dengan saya dengan keluarga menyewa homestay baru-baru ini dan menginap dekat homestay ni. Alhamdulillah, homestay dia bersih, ya, terjaga. Tapi itulah, harganya amat memeranjatkan. Sebelum ni, lebih kurang baru 2-3 minggu yang lalu, saya periksa harga, eh, taklah setinggi yang sekarang. Sekarang ni bila dengar, alamak, bila dah janji anak dengan isteri nak pergi, terpaksalah saya pergi. Tapi saya pun tak beritahu mereka harga sebenar, nanti mereka pula yang tak nak. So, dipendekkan cerita, ketika dekat homestay ni selama 2 malam KC. Malam yang pertama je ada benda ganjil berlaku. Jom, apakah kisah ganjil? Okey, begini kisahnya. Malam pertama dah ada benda ganjil berlaku. Yang pertama sekali, saya, isteri dengan anak-anak tengah duduk dekat ruang tamu. Waktu tu kita tengah makan, KC. Sekitar jam 10 malam, kita tengah makan sambil kita menonton TV. Tengah makan-makan-makan, tiba-tiba dekat dalam bilik tu dengar bunyi barang jatuh. Bam! So, tak pasti bilik mana. Saya pun cakap dekat anak-anak, pergi tengok. So, anak saya ni yang berusia 13 tahun, nama dia Wan. Wan yang bangun, pergi tengok apa benda yang jatuh. Beberapa saat kemudian Wan datang balik. Wan kata, tak ada apa-apa lah bah, kata Wan. Duduklah makan. Pak, bunyi barang jatuh lagi. KC, saya cakap dengan Wan lagi, pergi tengok Wan, barang apa tu. Pergi lagi KC bilik. Wan tengok bilik 1, bilik 2, bilik 3, tak ada. Wan datang balik, bah, tak ada barang jatuh lah bah. Habis bunyi apa tu? Entah. Tengok juga dalam bilik, tak ada benda pun jatuh kat lantai. Kalau jatuh kat katil takkan bunyi macam tu. Tak apa, duduk makan lagi. Tengah makan, 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 pak, KC, kali ni saya bangun. Dah tak apa Wan, duduk, biar abah tengok. Saya pun bangun. Saya bangun, pergi bilik 1, tak ada benda. Bilik 2, tak ada benda. Sambil saya berjalan, mulut saya ni komat kamit baca surah Al-Fatihah. Sampai bilik yang ketiga, saya berdiri depan bilik ni, tengah tengok apa benda jatuh.
Casey, tiba-tiba bunyi apa? Bunyi tingkap. Pak! Bila angin tiup, dia tingkap tu kena pada bingkai tingkap window frame tu. Dia bunyi pak! Ah, tingkap rupanya. So, saya pun pergi dekat tingkap tu. Nak tarik dan tutup. Bila saya pergi dekat tingkap, Casey, saya nak tarik daun tingkap tu tau. Tangan dah capai ni. Tiba-tiba dekat tingkap tu saya nampak ada tangan, Casey. Kuku panjang, tangan hitam berbulu. Eh, astagfirullah. Dan tangan tu terus hilang, Casey. Dia macam tarik. Saya keluar daripada bilik tu. Bawa handphone, bawa handphone. Handphone siapa ada lampu? Sini, sini, bak, bawa sini. Anak saya pun kasih handphone lah. Nah, abah, nah. Dia buka torchlight. Wan ikut. Wan eh, bagus Wan ni eh. Wan pun ikut ayahnya. Ya, anak saya lah ikut saya kan, ikut keluar. Abah, asal bah. Nanti. Siapa ni? Orang hajar, siapa ni? Padahal saya tahu yang saya nampak tu bukan tangan orang ke si. Saja je saya nak keluar, nak tengok. Tak ada benda. Naik atas balik, duduk. Kemudian sekarang isteri tanya, abang kenapa ni? Bunyi apa tadi? Kenapa abang keluar? Semua tengah panik. Saya terpaksa buat cerita. Yang pertama saya cakap lah betul. Oh, bunyi yang pak-pak tu jatuh, benda jatuh tu bunyi tingkap. Daun tingkap tu angin tiup, dia kena tepi tu, dia terbunyi-bunyi lah. Oh, habis yang tadi abang keluar tu marah-marah tu bawa lampu suluh, apa bang? Kemudian saya terpaksa buat cerita. Oh, kucing. Hah, kucing? Tadi ada kucing. Kucing dekat tingkap. Itu yang abang halau tu. Awak tahulah anak kita ni, yang kecil ni, semput, tak boleh kena bulu kucing. Yelah. Habis mana kucing tu? Dah lari keluar dah. Casey, padahal saya nampak tangan Casey dengan kuku panjang dekat tingkap berkenaan. Itu malam pertama. Dan selepas makan, semua duduk lagi, duduk sembang borak-borak. Dan dah pun lewat malam, masing-masing masuk bilik nak tidur. Bilik yang kena tangan berbulu pegang tingkap tu adalah bilik Wan. Kesian Wan. Bilik anak lelaki saya Wan. Jadi saya taklah risau sangat. Sebab Wan ni antara anak saya yang berani dan boleh harap. Casey, bila tengah tidur, tak tahulah pukul berapa pada waktu itu, saya dengan isteri terbangun. Sebab situ ada tiga bilik. Bilik pertama, itu bilik anak perempuan saya dua orang. Kemudian bilik saya dengan isteri, baru bilik Wan. Tengah tidur isteri kejut. Bang, abang, abang, bang, bang. Ya, yeah. Saya tengah bangun ni, saya dengar anak saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya boleh tanya dekat isteri, Dah subuh ke? Saya tanya dekat isteri, Dah subuh ke? Tak bang, belum subuh bang. Baru pukul 2 pagi. Kenapa si Wan tu azan? Saya bangun ke si. Bangun pergi bilik Wan. Saya nampak Wan dekat tingkap tengah azan. Saya biarkan dia habis azan dulu. Selepas habis azan, saya tanya dia, Wan, apa yang berlaku? Hah? Wan cakap, Abah, tadi Wan tengah baring, Wan dengar dua orang beri salam, bah. Anak saya, sejak kami semua sekeluarga masuk tidur selepas pukul 12 tengah malam tu, kita semua masuk tidur, dia seorang tak boleh tidur. Golek kiri, golek kanan. Kemudian dia dengar suara dekat tingkap. Assalamualaikum. Anak saya dengar bunyi orang beri salam ke si. Dia terus diamkan diri. Kemudian bunyi pak, pak. Bunyi tingkap yang sama dihempas beberapa kali. Waktu tu anak saya kata dia bangun, kau jangan kacau aku eh. Terus dia azan. Saya cakap pada Wan, Wan tak apa, Wan malam ni Wan tidur dengan ayah, dengan abah dekat luar. Nanti ibu tidur seorang diri dekat dalam bilik, adik-adik biarlah tidur sendiri. Kemudian anak saya cakap, tak apa bah, kita jangan takut dengan dia, kita lawan. Anak abah open close bracket.
ada smiley face. Berani betul anak kamu ni, eh. Kemudian Casey, anak saya sambung balik nak tidur atas katil. Saya masuk dalam bilik. Kemudian isteri tanya, "Bang, kenapa si Wan tu azan, bang?" Dia mengigau, kata saya pada isteri. Dia mengigau, dia bangun, dia azan. Sebabnya Casey, dalam keluarga saya ni, kalau saya jadi imam untuk solat, saya selalu akan minta anak lelaki saya yang seorang ni akan untuk azan. Dia akan jadi saya punya Bilal dekat belakang. Dia yang akan komat, dia yang akan azan. Waktu subuh akan azan, maghrib azan, semua waktu dia azan. Saya tak akan buka radio, Casey, sebab saya nak anak saya yang azan. Jadi isteri saya tahu satu ciri-ciri anak. Cuma saya kata, itulah tadi si Wan tu azan, mengigau dia. Abang tak kejutkan dia lah. Abang biar dia habis azan dulu, baru abang kejutkan. Wan, Wan bangun, Wan mengigau, eh. Oh, yelah, yelah. Sambung balik tidur sampailah ke pagi, Casey. InsyaAllah saya akan sambung cerita gangguan yang berlaku pada malam yang kedua. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia, eh. Isteri kepada pengirim kita ni, dia mudah, macam mana nak cakap, eh. Dia senang, eh. Dia senang macam mempercayai, eh, insan yang dia sayangi, suami, eh. Suami cakap apa dia, okay, go, no problem, eh. Kan? Bagus isteri je ni, eh. Bayangkan kalau dapat isteri yang, oh, dia mengigau. Abang jangan nak cakap dia mengigau, bang. Mana ada Wan pernah mengigau dekat rumah azan macam tu? Orang kalau mengigau pun lain, bang. Abang jangan macam-macam. Abang cakap dengan saya betul-betul. Yang ini dia lain sikit, eh. Isteri dia macam, oh, yalah. Oh, kucing. Oh, mengigau. Baiknya. Yalah. Tapi itulah, ya. Yeah. Yang penting sekali saya suka dengan anak lelaki, ya, yeah, kepada brother ni. Dia punya kental dia, eh. Jiwa kental, kata abah, yang kita lawan, bah. Eh, bagus, bagus, eh. Anda telah mendidik anak dengan baik menjadi khalifah, ya, eh, dalam keluarga. Alhamdulillah. Ya, bagus, eh. Setiap kali kalau solat jemaah tu disuruh anak diazan, kan. Jadi alhamdulillah, baguslah, ya. Eh. Didikan anda yang sempurna untuk anak, insya-Allah semoga anak-anak juga taat kepada, ya, ibu dan ayah, insyaAllah. Okey, terima kasih pada semua yang sudi berkongsi pengalaman dan juga yang sudi berkongsi pengalaman kisah seram dalam rancangan Malam Seram ini. Kisah akan berehat seketika, akan kembali sebentar nanti. Mohon maaf sekali lagi kalau penyampaian saya tidak begitu, tidak seperti biasa, kerana kurang sihat dan masih dalam proses untuk baiklah. Kepala saya masih macam, oh, betul, dia macam, dan inilah cabaran, eh, yang dihadapi oleh saya sekeluarga. Doakanlah, yes, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak pada yang sedang menonton. Kita berehat seketika. Ada yang tanya, Casey, sakit apa, Casey? Saya migraine kat sini satu. Dia punya mabuk dia. Kadang-kadang dia okey tu. Kadang-kadang bila dia datang kan, macam nanti tiba-tiba macam benda ni bergoyang, ah, gitulah. Isteri saya ada share dekat Instagram beliau. Anda boleh pergilah ke Instagram Fiza O. Sementara kita berehat sekejap, Casey kembali selepas ini. Boleh? Jangan ke mana-mana. Malam Seram akan kembali. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri.
Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pasti akan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, tadi sebuah lagu untuk anda. Dah dengar lagu daripada kumpulan Team Talk Malaysia dengan lagu yang diberi judul Ujian Insan. Ya, Ujian Insan. Setiap kita diuji sekarang ini musim COVID kan, macam-macam ujian. Ujian sebagai seorang mungkin pelajar, ujian sebagai seorang isteri ataupun seorang ibu, seorang suami, ujian seorang ayah, ujian seorang pekerja, ujian seorang peniaga, kan? Ujian membeli ikan siakap RM1,000. Dan dah dua-dua, macam-macam ujian lah. Jadi masing-masing ada cerita masing-masing. Yang penting sekali, jangan mudah kita menghukum orang. Kita tengoklah, ini bagus satunya Facebook ni, kita tengok orang lain buat silap, kita belajar daripada kesilapan orang lain. Jadikan Facebook sebagai satu tempat untuk kita belajar kan. Orang ni beli sini, oh dia kena tipu lah, alamak dia ni lah, dia tu. Jadi kita bagus, semoga kita beri amaran pada ahli keluarga, kawan kerabat kita supaya jangan jadi mangsa. Macam tu je lah. Yang selebihnya, semoga sesiapa jua yang buat apa jua dipermudahkan urusan, insyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada geng Momok yang memberikan sumbangan super sticker, super chat untuk Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Setiap malam ya memberikan sumbangan, terima kasih. Saya doakan semoga tambahlah rezeki anda. Said Muhammad Al Hinduan, terima kasih atas sumbangan anda. Cinta Hati Yayang, terima kasih. Siti Aminah, terima kasih. Raskalo, terima kasih Raskalo. Mirzan Mahmud, Mr. Geritrix 74, Tabibun, terima kasih sumbangan anda ya. Mo Zaljian, terima kasih. Boss Pekka, Casey, I will be serving my NS tomorrow. Wish me luck. Oh, NS. Selamat maju jaya kepada Boss Pekka. Wah, selamat datang ke alam National Service. Okay, jadi all the best. Ini NS di mana? Army ke? Civil Defense ataupun Polis? Dia ada tiga tempat lah. Pulau Tekong, CDA, Jalan Bahar, ataupun CDA dan juga satu lagi Police Academy ya. Okay, all the best untuk anda. Kita juga ada Hanan Haifa, terima kasih Hanan Haifa. Hazim Muhammad, Mo Zaljian sekali lagi,
Norkia, Kak Norkia katanya assalamualaikum KC geng momok semua. Harap KC sekeluarga bertambah apa ni sihat sembuh dan dalam keadaan sihat ya. Salam dari England. Terima kasih Kak. Alhamdulillah. Takito Din, terima kasih saya hadir layan cerita dengan rakan di taman. Taman mana ni? Taman Rashidah Utama, jing. Nina Norman, terima kasih. Zack Diatok Ibu, terima kasih. Nina Norman, sekali lagi terima kasih. Ian Sendo, terima kasih. Laksmana Muda, sumbangan KC buat beli minyak kapak. Moga cepat sembuh 100%. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Mr. Del Toro, KC, Kak Kamisha Idris mohon doa untuk anaknya Kartini binti Karmis yang sedang sakit. Ya, kita doakan, ya. Ini ada kita punya fellow geng momok iaitu Kak Kamisah kan yang juga setiap malam dapat menonton Malam Seram. Kita doakan ramai-ramai untuk anaknya iaitu Kartini binti Karmis yang dalam keadaan kurang sihat ya. Semoga Allah permudahkan dan disembuhkanlah dia beliau insyaAllah. Don Gringo, terima kasih sumbangan anda. Eddie Ibrahim, terima kasih. Zulfaizal Zubil, terima kasih. Radiance Chan dan juga Kamisha Idris. Salam KC, minta doa untuk anak saya yang kurang kurang sihat ini. Buat sarapan ya. Jadi semoga sekali lagi lah Kak Kamisha Idris anaknya diberikan kesembuhan insyaAllah. Dan kakak juga diberikan kekuatan ya. Baik, kita sambung kisah seterusnya. Sebelum saya jawab mungkin panggilan saya akan telefon ataupun voice note kalau ada. Ini datang daripada pengirim kita dengan tajuk cerita okay, ini dia. Oh ya, yeah, saya ada ternampak tadi satu video saya nak share dengan anda. Video ni viral tau dekat di mana? Di Mexico. Yes, saya ada orang tag saya tadi. Saya tengok video ni macam ni macam legit ni. Tapi you know, but cara video ni dirakamkan sebentar saya tengah cari mana video dia. Lupalah saya nak download tadi. Okay. This video. Let me just share. Saya kembali selepas ni boleh? Sekejap, kasih saya sedikit masa. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, begini ya kisah video ni sebelum saya ketengahkan pengalaman seram. Okey. Video saya nak share ni dia tak ada audio. Tak ada audio tak best lah. Dia nak kena ada audio je . Saya cuba kalau boleh masukkan dengan audionya sekali . Sebab video dia siap lari orang terpekik-pekik. Ini berlaku di Mexico. Dan video ni difahamkan ia diceritakan sementara saya membebel dengan anda. Ya, saya cuba membebel sambil saya download video. Okey, dalam apa yang saya faham, sebab dia dalam bahasa bukan bahasa yang saya faham, jadi saya tengok komen lah, ada orang jelaskan dalam komen ni. Ia berlaku di sebuah tanah perkuburan. Ada sekumpulan orang-orang ni masuk kawasan kubur. Dan apabila dia masuk dekat kubur ni, dia ternampak ada satu upacara yang amat mencurigakan berlaku dekat kubur ni. So, mereka terakam ketika berada dekat kawasan kubur pada waktu malam dan seolah-olah mereka dikejar oleh apa jua yang sedang dipuja keluar. Macam itulah, something like that lah. So, saya nak tunjukkan sekarang videonya. Sekejap saya upload. Dan bila dengar, bila benda tu, orang dalam video tu lari, nafas tercungap-cungap, mungkin betul, mungkin tidak pasti wallahu alam, tapi inilah videonya yang dimaksudkan. Kita ada video ni. Okey, jom kita ketengahkan sekarang dengan audionya sekali. Sekejap saya ini videonya. Dah sedia? Jom tonton. Cuidado, cuidado. Mira.
Son varios, compa. Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¡Uy, uy! Véngase, véngase, véngase por acá, compa. Nos van a rodear, nos van a rodear, nos van a rodear. No, no son más, compa. Mira, 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 ahí van más, mira. Miren, amigos. Miren, miren, miren. Acá está la tuba verde. Cuidado, cuidado, por acá, por acá, por acá. Arriba del árbol. Arriba del árbol. Véngase, véngase, véngase. Mira, mira, ahí está la tumba. Véngase, véngase. Pa' afuera, pa, pa, afuera el cementerio, cementerio. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Vamos. Vamos a salirnos, compa. Vamos. Uy, uy. Vamos a salirnos, vamos. Oh. Acá viene otro, miren. Miren. Vamos. Compa. Son un chingo, compa. Uy, 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 auxilio. Uy, maldito. Están haciendo algo, compa. Vamos a morir. Uy. No mames, tienen a alguien, güey. ¡No me dejen! ¡Tienen a alguien, compa! Dan, tonton video tadi kan, pada awalnya video tu, dia seolah-olah macam ada seorang seseorang ni sedang melakukan upacara. Kalau saya boleh freeze frame sekejap. Ha, ni, okay. Let me freeze frame kat sini. Nampak tak? So that, kan, orang tu macam diri melakukan satu upacara dan siap ada api lagi. Sekejap saya zoom. Just zoom in. Nampak tak? Kan? Ada baju merah ni dengan ada api kat situ. So kalau saya forward sikit perlahan, nampak dia tengah angkat tangan tu. Ha, tu api tu. Kemudian nampak ada macam, nampak tak perempuan tu gaib? Tiba hilang. Ini satu scene Nampak dia hilang. Kan? Ha. Ni ada tengah angkat tangan. Dalam satu scene yang sama ni, dia tak ada macam tak nampak, kamera dia terputus . Nampak? Saya just skip je ni. Nampak? Ah, perempuan tu gaib. Kan? Dan kemudian ada susuk tubuh lelaki ke sesuatu yang berpakaian serba hitam yang mana kelihatan dekat kawasan kubur ni. Ini yang berlaku kat sini lah. Ya, saya tak tahu mana pergi susuk tubuh tu. Tadi akan anda nampak lah tadi. Actually, nampak dia berjalan . Tapi itulah kisah yang mana tengah viral dekat TikTok ni. Persoalan dia, perempuan yang tadi tu, mana dia menghilang? Ha, nampak? Hilang. Gaib ni. Ha. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita sambung kisah tadi saya dah ketengahkan iaitu apa ni video yang saya paparkan awal tadi. Sekarang ni saya akan hubungi seorang pengirim kita, katanya assalamualaikum KC, call lah saya kongsi pengalaman ni. Okey, jom kita call pengalaman yang nak disampaikan dalam malam seram. Jom. Hello, selamat malam seram. Hello. Ya, yeah, siapa bercakap ni? Saya Pak Islam. Apa? Pak Is? Dengar tak? Pak Islam. Pak Is Glam. Nama saya. Pak Is boleh, Casey boleh panggil Pak Is. Yang Glam tu mana? Duduk kampung Glam ke? tak. Itu memang nama Lam. Nama Lam kat belakang. Dan Pak Is, panggilan dari mana ni? Saya orang Johor tapi saya menetap dekat Shah Alam. Okey. Dan Faiz di mana? Di rumah dengan kawan ke? Dengan keluarga ke? Macam mana? Dekat rumah sewa duduk dengan kawan-kawan. Tengah-dengar juga ni tadi tengok KC apa ni? Post video ni pasal dekat kubur tu kan? Itulah seram . Apa dia tengah buat tu? Tapi tak tahu itu macam seru je tu. Kan?
Airan dengan api. Habis siap baju, baju hitam panjang. Tak tahulah eh. Semua ramai-ramai pun takut juga. Oh, takut kalau macam tu kita tengok takut. Tapi kalau ramai-ramai okey lah. Jadi pengalaman saya Faiz, saya berdebar pula KC call ni. Tengah apa pengalaman Faiz tentang apa ni? Silakan. Okey, okey, saya cepatkan cerita saya. Boleh. Cerita saya berlaku masa tahun 2014. Saya belajar dekat Politeknik Melimau Melaka. Okey. Saya menyewa dekat Taman Harmoni dekat Melaka lah. Lepas tu je rumah tu, sebelum kita orang masuk, rumah tu pun macam ada conteng-conteng ceraikan aku. Tulis macam-macam lah dekat dinding. Kita orang pun macam tak apalah, sewa je lah kan. Lepas tu je kawan-kawan saya adalah cakap pernah nampak, jiran-jiran cakap pernah nampak, tapi kita orang tak pernah nampak lah. Saya tak pernah nampak. Lepas tu nak jadikan cerita, satu hari tu kita orang pergi makan. Kawan-kawan lain banyak pergi, pergi mana ni, balik kampung Sabtu Ahad. Jadi tinggal 3 orang. Lepas tu je kita orang pergi makan malam, lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10 pergi makan. Lepas tu je dia orang biasa, saya lepas makan saya singgah dulu tengok BCD dulu, singgah kedai Cina, tengok CD kan, untuk beli cerita seram ke apa kan. Tadi saya terlepas, saya agaknya ada miss dengan kawan saya. Saya tak tahu dia pergi kedai CD. Jadi saya terus balik rumah malam, dalam pukul 11 saya sampai rumah. Jadi saya sampai rumah, masa tu rumah gelap. Lepas tu je saya sampai dekat pintu, saya terus masuk rumah. Saya dah merasa meremang dah masa tu, sebab seorang ya, tapi belum malam sangat, baru dalam pukul 11 malam. Lepas tu je saya paksa diri masuk dalam rumah. Saya nampak ada ada bungkusan dekat kerusi untuk 3 orang duduk, bungkusan warna hitam panjang besar. Lepas pada tu saya masa tergamam, memang confirm terdiam, mata tu berair, terus meremang tengkuk. Tangan tak tempat tekan swiss. Bila ada nampak macam ada gerakan sikit je daripada bungkusan tu, saya terus lari lah. Saya terus lari. Motor terus tak motor, pintu tak tutup, terus call kawan saya kat mana. Kata dia dekat kedai CD. Cakap balik sekarang, cakap saya dah tak boleh nak cakap ni. Saya cakap hati dia orang balik, dia orang balik, dia kata mungkin bungkus gitar kot. Dia kata kawan kan member dia gitar, kata gitar dia orang kata biasa letak atas sofa. Okey lah, balik buka lampu semua, tengok gitar tu dia orang sandar kat dinding, bukan kat sofa yang 3 tu. Jadi itulah cerita malam saya yang saya kena tergolong-golong. Habis yang dia bergerak tu, yang bergerak tu saya, takkan gitar boleh bergerak. Itulah malam tu saya kena, saya cerita dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya cakap sebelum ni jiran-jiran kita. Tapi sebab biasa kita duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan kan, biasalah duduk bujang, rumah tu memang sentiasa terang, tak pernah gelap rumah tu. Nak jadikan cerita, satu hari-hari tu je agaknya bergelap sikit, kena kat saya. Apa nak buat, nasib kan, menjadi pilihan. Terima kasih Faiz. Sebenarnya cerita tak seram sangat, tapi sebab kena seorang kan, tu yang saya kata seram lah. Seram lah kalau nampak dah berbungkus hitam dekat atas kerusi tengah baring, tiba-tiba dia bergerak. Tiba kalau nasib baik dia tak buka, macam ada ruang kat tepi kain tu, dia selak sikit. Baru balik Faiz. Terima kasih Faiz. Terima kasih KC. Ya, selamat malam seram. Selamat malam seram KC. Selamat kerja KC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah Faiz. Pendek, padat dan juga menyeramkan lah. Terima kasih perkongsian kisah dari Faiz. Seterusnya saya nak kongsi kisah. Ini apa ni? Ada pengirim kita yang berkongsi. Oh, ini saya dah tengok dah. Terima kasih pada brother kita ya. Yang hantar saya video seram KC penunggu gua. Saya dah nampak video ni dan saya pernah share, kalau tak silap saya, dalam Malam Seram. Terima kasih. Yang ini datang daripada Faizan. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Faizan. Saya nak berkongsi kejadian seram. Saya seorang rider perempuan dan saya suka riding KC dengan best friend saya, bestie saya, dan saya juga ada kumpulan motosikal saya. Dan ada kalanya kalau saya rasa down, saya akan ride motor seorang-seorang lah.
tak payah ajak kawan. Saya tinggal dekat Bukit Panjang. So usually my route yang saya suka riding ni adalah di kawasan menghala ke Bukit Timah. So daripada rumah saya Bukit Panjang tu, saya boleh gunakan Woodlands Road tu, cantum dengan Bukit Timah. Saya akan ride all the way. Sepanjang jalan saya akan riding sorang-sorang. Situ pun dah ada beberapa flyover, jadi tak perlulah saya berhenti dekat traffic light banyak kali. So malam tu saya bertekak dengan saya punya kekasih. Then saya pun selepas bercakap bertekak dengan dia, saya letak telefon, terus saya ambil helmet, ambil kunci, terus pergi dekat car park untuk ride motosikal saya saja, just to take a, untuk ambil angin lah, kata beliau. Ya, untuk tenangkan diri, mungkin yang tengah marah ke, yang tengah sedih. So saya ride motosikal, saya ride ride kawasan yang sama, Casey. Saya tengah riding dan waktu tu saya berada betul-betul dekat traffic light. You know the, okay, kita jom sambung. Dekat lampu trafik yang mana sebelah kiri tu adalah bekas balai bomba Bukit Timah. Sekarang tak tahulah jadi apa, restoran agaknya. Dulu situ adalah fire station, Bukit Timah fire station. Saya dekat traffic light, saya dengan ada dua buah kereta yang berada dekat sebelah kanan saya. Saya betul-betul sebelah kiri. So saya tengah tengok dalam. Dalam tu ada beberapa rumah, bangunan-bangunan, dia macam rumah flat lama gitu. And then saya ternampak something white flying. Ada benda putih ni terbang daripada bumbung rumah, dia terbang keluar. And then saya pun tengok, apa benda aku nampak tu. Saya tengah tengok lah, tengah tengok. So I think kereta sebelah saya ni nampak juga tau, Casey. Saya tengah cari. The car beside me tiba-tiba ten, dia horn, dia turunkan tingkap. Dia cakap, Tu atas tu. And then bila saya tengok dekat atas, betul-betul atas fire station punya this fire station ni ada satu tembok ni, dekat atas tembok tu I saw, Casey, betul-betul susuk tubuh manusia berpakaian serba putih, kain dia labu, angin tiup berkibaran, Casey, dengan rambut dia panjang tengah duduk. That was the first time saya nampak Cik Pun depan mata saya. Kereta tu hon-hon, saya tengok dia tunjuk tu. The moment saya nampak, meremang bulu roma. Kemudian lampu pun tukar warna hijau. Saya pun tengok brother kat sebelah yang tengah drive ni kan, dengan kawan dia. Dia pun thumbs up, saya pun thumbs up juga. Dia berdesut jalan ke depan. Saya pun apalagi masuk gear, terus berdesut tinggalkan kawasan tu. Dalam hati saya ni, janganlah ketumpang. Daripada saya duduk depan, saya alihkan punggung saya. Sekejap Saya duduk depan motosikal kan, saya alihkan punggung saya seolah-olah saya duduk belakang sikit, supaya benda tu tak tumpang motor saya. I know kan, I know right. Lepas tu ada smiley face lah muka, macam smiley face. Punggung saya alihkan ke belakang ke sih, belakang begini, supaya benda tu tak tumpang. All the way saya ride motosikal saya sampai dekat kawasan daerah Maju Camp sebelum saya buat U-turn dan untuk terus pulang ke rumah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Tu dia, nasib baik ada members dia pun mungkin sama-sama tengah cari lah That was where I met your father, gitu. Met your father dekat traffic light, tunjuk cik kak kat atas Cerita cinta paling misteri seram Member baru habis mungkin berbual dengan pasangan kan. Okeylah, yang ini daripada pengirim kita, dari Bang Cik kata, saya pernah buat macam tu time bawa motor. Oh, jadi kalau takut tu kan, okay, motor kan ada seat dia memang untuk dua orang kan, seat untuk dua orang panjang sikit, jadi dia kebelakangkan punggung dia supaya dia duduk dekat tengah-tengah. Dia dekat belakang. Kalau takut tak boleh benda ada tumpang, boleh ke duduk macam tu? Selesa ke?
Is it okay? Saya tak pernah tunggang motosikal sendiri lah. Kecuali saya pergi pernah bercuti kat mana saya pernah sewa Dulu lama lah dekat Kerabi. Saya ingat lagi. Motor dia tak ada gear. Sewa motor dia harga berbatutan di Kerabi dengan isteri saya dulu. Tunggang motor. Itu first and only lah saya tunggang motosikal. Tapi tempat. Kalau saya nak tanya lah boleh tak tunggang motor punggung kat belakang, habis tangan stretch kat depan, macam mana eh? Okay, ada kata kat sini yang ini mesti bawa Honda XSR155. Akram Ibi kata saya bawa motor macam tu ke si. Oh korang ni. Oh itu adalah, adakah ini satu norma untuk penunggang motosikal yang kadang-kadang ialah tengah tunggang motor tiba-tiba rasa tak sedap hati kan mak. Takut pula dia tumpang ke belakang sikit lah. So lain kali kalau saya nampak ada orang tunggang motosikal, kenapa dia macam jauh sikit tahulah tu. Macam-macam kisah Okay, kita jawab satu lagi pemanggil lah di ujung talian, boleh nak berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Yang ini datangnya daripada siapa ni? Daripada ni, daripada Shima ni dah tempoh hari dah lama ni. Okay, kejap saya tengok. Okay, ada yang tenggelam lah. Ada yang hantar saya teks. Banyak teks 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang hantar teks. Okay, kalau nak kirim teks, jangan kirimkan melalui WhatsApp Kirimkan pada KC melalui email ke alamat seperti yang tertera dekat sini, kc@malamseram.com. Okey, saya baca satu lagi kisah boleh? Cerita saya dah habis sebenarnya. Saya tambah satu lagi. Saya cari sekejap pengalaman Jom, kita kembali selepas ini. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ni ada orang suruh call. Okey, baru masuk ni. Baru terpaksa kita call. Jom. Hello, selamat malam Zara. Hello, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Syah daripada Kulai. Aha, orang Kulai Jadi pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya masa tu, saya daripada masa tu kerja kilang kotak. Kira apa? Kerja mana? Kerja kilang kotak dekat Senai. Oh, kilang kotak. Okey. Lepas tu masa perjalanan nak balik tu, masa tu saya sakit perut lah, pergi hospital Kulai. Dan tiba-tiba saya nak balik daripada jalan Kota Tinggi ke Kulai. Kulai ke Kota Tinggi memang menyeramkan. Kulai pergi Kota Tinggi. Okey. Dah tiba dekat mana ni, dekat kubur Cina. Tiba-tiba motor saya rasa berat dan saya ternampak satu lembaga betul-betul dekat tiang. Benda tu memang bila saya cakap, saya tak berani cakap apa, saya baca selawat dan saya dah tiba rumah, badan bergila terdemam. And then like, hari yang kedua, masa saya nak pergi kerja, tiba-tiba benda yang sama berlaku masa pukul 8 malam. Masa tu memang ramai orang, tapi saya tak tahu orang nampak atau tidak. Awak nampak lah? Saya nampak. Memang benda tu, orang cakap member saya kat belakang sampai pusing balik, pusing balik. Saya cakap tak boleh pusing. Sebab apa, kalau saya pusing, saya tak nak pergi kerja. Saya fikir sebenarnya saya lagi kerja, benda tu nak ganggu-ganggu lah. Tapi alhamdulillah Allah SWT selamatkan saya sampai kat tempat kilang. Dan dia tu orang cakap, kita tak tahu kan dia macam menyeramkan kan. Tiba-tiba member saya cakap dalam 3 minggu lepas ada orang accident dan meninggal kan.
saya pun tak tahulah benda tu wujud ataupun tidak. Tapi memang benda tu memang depan mata dan menyeram. Kita kain putih berikan. Terima kasih. Selamat malam. Seram. Salam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Kebetulan cerita yang tadi saya cari kan, saya cakap izinkan saya cari cerita sekejap, cerita saya dah habis. Cerita ni pun tentang kubur juga yang saya pilih. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajuknya tajuk cerita mana ni? Okey, ini kiriman daripada Firas. Betul? Firas, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Firas. Saya nak berkongsi pengalaman seram dengan tajuk Kubur Cina Felda Type Anda. Jom Malam Seram. Kejadian saya singkat dan ringkas. Saya sedang menunggang motosikal KC pada malam itu. Kalau KC tanya mereka yang duduk dekat kawasan Kulai. Kulai? Bukan dengan cerita ni tadi macam sama? Yang call KC pun Kulai juga kan? Ke tempat lain tadi? Tak, minta maaf lah. KC lupa katnya. Okey, kalau KC tanya mereka yang duduk daerah Kulai ni, mereka akan tahu dekat Kulai ni ada satu kubur Cina. Kubur Cina dekat area Felda, Type Andak. Pengalaman seram ini berlaku ketika saya sedang menunggang motosikal bersama dengan isteri saya. Pada masa tu, tengah tunggang ni, saya tengah rancak berborak dengan isteri. Saya bukan tak pernah lalu dekat kawasan kubur tu. Dah banyak kali lalu dah KC. Sebab itu antara laluan kalau saya nak balik rumah, saya kena lalu situ. Tapi kejadian seram ini berlaku sekitar pukul 1 pagi. Masa tu saya dengan isteri tengah riding dan isteri pula tengah rancak berbual dengan saya, berborak dengan saya. So helmet saya ni, dalam helmet saya ni dia ada speaker dengan ada microphone. Begitu juga dengan helmet isteri saya. Kita gunakan app. Dekat app saya ni saya boleh connect the two helmet dan bila kita bercakap ni macam cakap kat phone. Ya, dia tak ada bunyi angin, dengar dengan jelas suara isteri. Dia tak ada macam saya isteri berbual apa kita tak dengar. Kadang-kadang gitu saya side track sikit . Kadang-kadang kita, saya pernah menjadi pembuncing lah. Kan saya bercakap dengan kawan saya, kawan saya pusing. Padahal dia tak dengar. Kau asam . Okey, balik pada kisah pengirim kita nama Firas. Jadi saya dengan isteri tengah tunggu motosikal berbual-bual, rancak berbual-bual sampai dekat kubur ni isteri saya senyap. Kemudian saya ni tak tahulah, dalam banyak-banyak benda saya boleh cakap, awak kenapa senyap? Nampak hantu ke? Dan tiba-tiba isteri saya jawab, yang mana dia jawab hanya beberapa perkataan, tapi saya tahu tu bukan isteri saya. Dia jawab apa? Ini kan tempat tinggal aku. Saya terus diam, Casey. Macam nak jawab balik apa Dalam lebih kurang nak dekat 2 kilometer katanya. Baru saya cakap, awak okey tak? Okey, kenapa? Tak ada apa-apa. Baru kita berbual macam biasa balik. Sampailah dekat rumah KC. Masa yang sikit tu lah, isteri saya tiba-tiba lalu dekat kawasan kubur Cina. Awak kenapa senyap? Nampak hantu ke? Dia boleh jawab, ini kan tempat tinggal aku. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Saya rasa memang tak terlewat untuk KC ucapkan kepada geng momok yang menyambut Deepavali Vatakam. Nampak Betul Deepavali Vatakam. Ya, selamat menyambut hari Deepavali dan happy holidays lah kepada anda yang menganut agama Hindu lah . Tapi kena ingat ni, kita semua kena ingat
tidak semua orang India tu sambut Deepavali, ya. Yang ada beragama Kristian, mereka sambutlah Christmas. Jangan awak nampak orang India aje, dia happy Deepavali, ya. Tidak, eh. Yang menganut agama Hindu itulah yang menyambut, sebab dia adalah satu acara keagamaan, kan, yang menganut agama Hindu. Dia tak macam Chinese New Year, kan. Dia lain sikit. Ya, Chinese New Year lebih pada tradition daripada keagamaan. Dia macam itulah perbezaan. Jadi Deepavali Vatakam kepada geng Momok yang menyambut Deepavali. Pada semua, terima kasih banyak atas apa ni, shares yang ada di Facebook. Terima kasih pada yang suka share, yang juga tinggalkan komen, yang memberikan sumbangan super sticker, super chat pada Malam Seram. Terima kasih banyak. Mendoakan saya sekeluarga, terima kasih banyak. Dan teruslah share, subscribe, like, komen kepada video-video Malam Seram. Raskalo, salam KC, salut. Ini buat beli kopi. Oh, terima kasih Raskalo, dua sumbangan, tiga sumbangan untuk dari anda. Siang Chennai katanya, salam dari Sabah North KC. Oh, Sabah North, eh, kira lebih atas lagi ke macam mana ni, ya. Terima kasih Siang Chennai dan pada yang lainnya. KC undurkan diri dan jumpa lagi. Seram, eh, tengah naik seronok berbuang dengan isteri, ya. Oh, sayang, asal senyap je. Eh, eh, nampak hantu ke? Tiba-tiba isteri jawab, ini kan tempat tinggal aku. Okey, saya undurkan diri. Saya putar ataupun saya mainkan sekali lagi video seram tadi tu yang berlaku di Mexico. Ya, sekumpulan kawan ke, saya rasa mungkin masuk kubur nak buat rakaman, tiba-tiba ternampak satu upacara, eh, misteri yang dijalankan. Jom tonton dan kita jumpa esok. Bye-bye. Sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.